Pengurus DPW LDI DKI Jakarta bersama para pengurus DPD LDI yang ada di Jakarta beraudiensi ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati pada Kamis 9 Maret 2023. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor Kejati di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Ketua DPW LDI DKI Jakarta, Teddy Suratmaji, mengajak Kejati untuk melaksanakan sosialisasi hukum dan penyuluhan 4 gelar kebangsaan. Tawaran tersebut disambut baik oleh Kejati DKI Jakarta dan menyepakati untuk menggelar penyuluhan hukum untuk warga LDI. Menurut Asintel Kejati DKI Jakarta, Setiawan Budi Cahyono, mengapresiasi berbagai program DPW LDI Jakarta untuk turut mendukung pemerintah. Berikut pendapat Setiawan Budi Cahyono dan Teddy Suratmaji terkait pertemuan LDI dan Kejati DKI Jakarta. Hari ini kami telah kedatangan pengurus LDI pusat DPW, daerah DPW Provinsi DKI Jakarta. DPW Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran yang ada di 5 kota wilayah. Di daerah wilayah kota di DKI Jakarta. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak kepada kami. Kami selaku asisten intelijen Jaksa Tinggi DKI sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ternyata setelah kami berbincang-bincang dengan para pengurus, kami baru mengetahui ternyata apa yang menjadi dasar serta tujuan dari LDI itu sangat mendukung dari program pemerintah saat ini. Apalagi saat ini ke depan kita akan melaksanakan pesta rakyat pemilu tahun 2024. Dan dari pihak LDI sangat mendukung untuk suksesnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti. Tentunya pertama kali adalah mengucapkan terima kasih atas telah diberinya kesempatan kami bisa menghadap silaturahim ke Kejati Jakarta dan menyambut baik tentu nanti kerjasama yang akan diadakan dengan Kejati, karena sesungguhnya banyak hal-hal yang perlu kami ketahui tentang masalah hukum. Dan tentu sebagai narasumber yang paling baik adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini. Jadi mudah-mudahan nanti program-program kami untuk mendukung pemerintah seperti klaster pertama tentang kebangsaan, klaster kedua tentang dakwah, itu akan lebih tajam lagi dilaksanakan di dalam kegiatan dakwah kami.